Kita baru mempamerkan finalis kita sebelum ini dan kita juga baru habis dengan World Championship ya. Yeah. Setakat ini kita masih ada 3 bulan lebih sikit, 3 bulan macam ni lah sebelum SEA Games. So far preparation kita masih dijalankan dan juga pada masa yang sama kita terus bertanding dalam pelbagai pertandingan sempena kelayakan period kelayakan untuk Olympic 2020 lah. Ya, yeah. Ini sesuatu yang kita tidak dapat mengelakkan ya. Jadi kepada sesiapa yang pemain kita nanti yang yang boleh layak itu kita harus terus berjuang sajalah. Tak boleh cakap ada let go atau apalah. Sebab kadang-kadang jadual pertandingan tidak mengizinkan. Sebagai pemain kita harus terus memberikan yang terbaik lah. Ya. Yeah. Saya rasa SEA Games kita mempunyai mempamerkan list yang pemain yang kita kira yang kita terbaik kan. Jadi ini pemain yang setakat ini kita mempunyai peluang untuk masuk World Finals membatangkan ranking. Mungkin Aaron dengan Wuyi. Kemudian Zijia ada kemungkinan juga. Ya, mungkin Qian Ming dengan Beijing. Sun Huat dengan Shu Wan lah. Itu yang kita tengok lah sekarang. Saya rasa pertandingan yang sengit itu ya, selain daripada Indonesia dan Thailand kan, saya rasa kita juga harus di beberapa department itu kita juga harus berwaspada pada Singapura juga. Ini satu walaupun SEA Games tapi kita harus cukup memandang penting dan membuat persiapan mental dan fisikal yang secukup-cukupnya lah supaya kita dapat mempertahankan apa yang kita target lah. Target so far kita memang target dua gol dan kita akan cuba mencari kemenangan itu. Previous version 2017 kita menang women single kan. Kita harap juga Jing Wei akan sempat pulih dan join the team, memperkuatkan lagi barisan team kita ya. Yeah. So juga kita juga harap dari men's double kita boleh memberikan tantangan yang bagus. Dan mixed double kita ada peluang juga. Men singles kita harap Zijia at least sebagai medalist lah. Kita hanya boleh persiapkan dari bahagian kita. Kita tak boleh foresee dan nampak siapa yang akan dihantar oleh tim-tim yang lain. Ya, jadi prediction itu kita berdasarkan apa yang kita boleh buat untuk diri kita sendiri lah. Dan juga saya rasa women's double kita juga mempunyai satu peluang yang fair chance apabila menentang dengan pemain dari Thailand baik pun di Indonesia. Ya, jadi memang peluangnya rata-rata lah. Ada peluangnya ya. Setakat ini saya rasa peluang untuk mereka beraksi dalam individu kurang lah. Sebab walaupun diberikan peluang tetapi kita harus faham bahawa level mereka setakat ini, hari ini kita masih nampak ada banyak peningkatan tapi masih belum sampai the top level lagi. Kita masih boleh tengok lagi dalam 2 bulan yang akan datang sejauh mana mereka peningkatan mereka. Itu kita juga dalam penilaian kita lah. Kalau tidak ada yang lagi menonjol lagi, kita harus akan berikan peluang kepada yang macam Zijia atau Song dulu lah. Progres ke belakang ini, Jing Wei sudah mulai latihan di dalam court. Progres pemulihan dia kira bagus dari nasihat doktor. Kita rasa lega lah dengan perkembangan pemulihan Jing Wei. Itu sebab kita masih menaruhkan nama dia di dalam squad kerana kita rasa peluang untuk dia sempur dan ready untuk SEA Games itu ada. Ya, sementara ini kita selalu akan bersedia untuk memasukkan nama dia untuk pertandingan. Hanya kalau kita sudah tahu bahawa dia masih belum ready baru kita keluarkan nama dia. Itu adalah satu ongoing process. Tapi yang paling penting kita monitor situasi Jing Wei dengan terperinci sekarang. Sistematik lah. Tak boleh cakap berat seperti yang dulu tapi cukup intensity untuk dia
mempamerkan pemulihan yang baguslah. Kita akan cuba fight dari women single. Kita ada peluang juga dalam women's double dan mixed double. Men's double peluangnya ada, tapi kita juga harus tahu tengok kadang-kadang dari negara lain siapakah kita punya opponent juga. Setakat ini masih susah nak memberikan satu angkaran yang lebih terperinci. Ya, sekarang kita hanya nampak dari diri kita sendiri, tapi bukan not the whole picture lah. Ya, bagi saya. Ya. Saya rasa especially lawan dengan yang Indonesia dengan Thailand, saya rasa kita ada fair chance lah, like 50-50 maybe. Tapi sekarang tak tahu lagi siapa yang akan main lagi, so memang bukan impossible lah untuk ya. Ni first game untuk kita, so harap kita akan buat terbaik lah, sedaya upaya untuk tournament ni, dan kita akan guna pengalaman yang kita dapat dari tournament besar-besar macam All England. So kita harap kita dari sekarang kan prepare 100%. Dalam SEA Games, saya rasa Indon dengan Thailand ialah negara yang kuat bagi kita. Begu mereka, kita jarang lawan, so game 50-50 lah untuk saya. Ranking ini ialah cuma bagi confidence untuk kita masa pada masa SEA Games lah. So saya harap dapat sumbangkan mata untuk main peranan penting lah bagi tim Malaysia. Kita struggle a lot sebelum pada tournament sebelum ni. So kita harap kita akan improve daripada segi fizikal ke mentality, dan banyak lagi kita nak improve. Saya rasa kalah dengan Japanese player tu, kita first time lawan dia, dan masa first game kita menang dengan mudah. So masa second game dan third game, mereka sudah tukar game plan mereka. Mereka mainan sabar, dan kita macam tak boleh fizikal kita turun lah, macam tak boleh sabar untuk lawan mereka.